Mobil Yusril Iza Mahendra disiram cat orang tak dikenal saat bertemu warga Bidara Cina. Mengetahui mobilnya disiram cat, Yusril menyatakan tidak akan menuntut. Mobil kandidat Gubernur Jakarta, Yusril Iza Mahendra, disiram cat oleh orang tak dikenal. Cat itu disiramkan saat Yusril menghadiri syukuran warga Bidara Cina atas kemenangan mereka di PTUN terkait penggusuran. Di dekat mobil, warga menemukan kantong plastik hitam dengan cairan cat. Yusril sendiri menyatakan datang ke Bidara Cina sebagai bentuk pembelaan terhadap rakyat. Sedangkan soal siraman cat, ia menyatakan tidak akan menuntut dan menyerahkan masalahnya kepada aparat keamanan. Ya itu risiko saja. Jadi tetap kita hadapi. Apa akan ditindak lanjuti ke pihak kepolisian apa gimana Pak? Tidak bisa. Kita selesaikan masalahnya. Biasalah, namanya orang membela sesuatu yang wajar. Yusril hadir di Bidara Cina atas undangan warga Bidara Cina yang terkena dampak pembangunan proyek sudetan Kali Ciliwung. Stefanus Wangge, Jakarta. Terima kasih ayam-ayamnya, saya biarkan.